teman-teman, kembali lagi di channel aku, Suziana. Oke teman-teman, kali ini Suji ingin berbagi cara menjahit lengan. Oke, ini kita ambil bagian tangannya. Bagian yang terlengkung itu untuk bagian badan depannya ya teman-teman. Kemudian kampuh bagian lengan dan kampuh bagian badannya itu kita arahkan ke belakang. Seperti ini teman-teman. Kita arahkan ke belakang. Kemudian bagian buruk lengan dan bagian buruk badan kain kita satukan. Lalu kita semat jarum pentul supaya mempermudah dalam menjahit dan kainnya tidak bergeser-bergeser ya teman. Untuk teman-teman yang pemula, ini boleh kita semat jarum pentul sekeliling lingkar kerung lengannya ya teman-teman. Satu tips agar bagian tangannya itu nyaman dipakai oleh customer kita, yaitu bagian kerung lengannya itu lebih besar sekitar 1 atau 2 cm daripada kerung lengan bagian badannya ya teman-teman. Itu satu hal yang membuat bagian tangannya itu, bagian kerung lengan itu nyaman dipakai customer kita. Oke, setelah kita semat jarum pentul sekeliling kerung lengan, kemudian kita jahit. Perhatikan ya teman-teman cara menjahitnya. Untuk menjahitnya, kita tidak perlu terlalu melengkungkan jahitan cara menjahitnya. Itu akan membuat di badan itu akan terlihat tertarik. Jadi untuk menjahitnya kita lurus saja ya teman-teman. Kemudian setelah kita selesai menjahit, kita balikan lalu kita semat jarum pentul lagi. Ini yang dinamakan jahit stitch balik ya teman-teman. Kita semat sekeliling kerung lengannya. Thank you.
Setelah kita selesai menyemat jarum pentul, kemudian kita jahit sekeliling kerung lengannya. Oke teman-teman, sudah selesai dijahit dan ini hasilnya. Usahakan tidak ada yang menggelembung.